Aksi pencurian yang diduga dilakukan oleh lebih dari dua orang menimpa SD Negeri 04 Desa Tapos, Kecamatan Tencolaya, Kabupaten Bogor pada Selasa pagi. Pihak sekolah sama sekali tak pernah menyangka jika ruangan guru yang menjadi tempat penyimpanan sejumlah barang-barang inventaris berharga milik sekolah bisa raib digasak kawanan maling. Dalam peristiwa pencurian ini, dua buah laptop dan komputer yang tersimpan di ruang guru raib digasak para pelaku. Para pelaku berhasil masuk dan menggasak barang-barang berharga yang ada di dalam ruang guru ini setelah sebelumnya mencongkel pintu masuk ke ruang guru. Para pelaku tak hanya menggasak barang-barang berharga yang ada di dalam ruang guru saja, namun sebuah tabung gas dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kantin milik sekolah juga ikut raib. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh salah seorang penjaga sekolah saat dirinya hendak membersihkan ruang guru. Sang penjaga sekolah terkejut dengan kondisi ruang guru yang telah berantakan dan ada beberapa barang berharga di dalam ruang guru yang hilang. Sudah rusak. Jam berapa, Bapak? Jam 6, Pak. Jam 6. Seperapat tadi. Rusak di bagian apanya, Pak? Kuncinya, Pak. Oh, kuncinya sudah rusak. Terus, Bapak ngecek, sempat ngecek? Ya, lihat TV nggak ada, tabung gas nggak ada, radio nggak ada. Langsung saya lapor ke kepala sekolah. Malam Selasa, sekitar jam 10 malam, waktu itu sedang hujan. Diperkirakan hujan dari jam 7 sampai jam 9. Nah, ketika itu mungkin daerah ini sepi, tapi ada yang tidur di sini, di musola dekat kantor ini. Nah, pas pagi tadi diperiksa, ini pintu sudah rusak. Ternyata yang diperiksa beberapa buah barang sekolah hilang. Alat-alat tulis, buku, semua pulpen yang kayak gitu habis. Tabung gas, pokoknya buat gorengan-gorengan minyak satu dus habis. Kejadiannya kapan, Bu? Gak tahu ya, saya pagi aja kesini, udah berantakan. Udah berantakan. Ibu sudah lapor ke polisi atau belum? Belum sih. Belum ya? Iya. Bu, kerugian kira-kira berapa tuh, Bu? 2 juta lebih kali. 2 juta Soalnya lebih. Ini, alat-alat tulis yang banyak. Soalnya penuh banget gitu, tip ek gitu kan. Tahu sendirilah, tahu harganya gitu. Akibat aksi pencurian ini, pihak SD Negeri 04 Tapos mengalami kerugian hingga mencapai belasan juta rupiah. Dari Tencolaya, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.